Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tepatnya saat ini pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari kilometer 29 terpantau arus masih kondusif dan lancar. Tentu tadi beberapa sudah dilakukan terkait dengan SKB untuk rekayasa lalu lintas, baik itu terkait dengan adanya kontraflow dari 45 sampai dengan 70, dan kemudian juga rencananya sekira pukul 21.30 akan dilakukan one way dari kilometer 72 dan kemudian sampai dengan ke Kali Kangkung. Perlu kami sampaikan dan menghimbau Bapak Kapolri selalu menekankan kepada seluruh calon pemudik agar benar-benar menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan tentunya ini juga keselamatan paling utama, maka mari kita sama-sama untuk mengantisipasi. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tentunya bisa kita antisipasi seperti kecelakaan, dan semoga selamat sampai di tujuan, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi mudik yang ceria dan kemudian penuh makna dan sampai dengan ke tempat tujuan. Terima kasih.